Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Suara Rakyat hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Haji Ali Yahya. Beliau adalah tokoh pendiri Provinsi Banten dan tentunya perjuangan beliau selaku Ketua DPRD pada masa itu adalah penentu di dalam proses pembentukan Provinsi Banten. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, tadi luar biasa sambutan Kang Haji Ali terkait dengan ulang tahun Provinsi Banten begitu luar biasa, dan tentunya kami juga ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi inti dari sambutan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21. Sejalan dengan itu, patut digali pula sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan yang pada masa kejayaan Banten di era kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa menjadikan Banten sebagai kota bandar internasional. Dengan titik berat pada beberapa aspek tersebut, serta penentuan core bisnis yang jelas, pengembangan kegiatan agribisnis, marine bisnis, industri jasa dan teknologi informasi, manufaktur, pertambangan, pusat pengembangan sumber daya manusia meliputi agama, pendidikan dan budaya, transportasi dan pariwisata akan memungkinkan terjadinya upaya simultan pemberdayaan masyarakat bagi pencapaian keseluruhan warga Banten secara paripurna. Dengan demikian, upaya promosi daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Oke, terima kasih Bu Yaya, Pak, ada di sini ada Pak Ketua DPRD dan rekan-rekan yang dulu para mahasiswa dan para pemuda yang mereka bergerak di level-level yang memang menentukan. Kami di nggak bisa bergerak di DPR kalau tidak ada dorongan teman-teman dari bawah. Jadi kalau kita melihat perkembangan Banten hari ini dibandingkan 21 tahun yang lalu, itu sangat jauh berbeda. Dulu katakanlah tadi kita lihat misalnya dari sisi infrastruktur, ya infrastruktur itu luar biasa, jauh berbeda. Kenapa? Karena memang jaraknya jauh. Dari Bandung mau dibawa uang ke Banten itu habis di jalan, dia lewat Cianjur ya pasti, kan mereka juga butuh, lewat ke Bogor ya habis, jadi nggak nyampe. Nggak hanya, bukan hanya sampai ke Cilegon atau ke Serang, Tangerang udah sampai Tangerang aja udah habis. Udah habis uangnya ya. Jadi nggak nyampe sampai ke Tangerang. Habis kan di jalan ya? Habis di jalan. Okay. Karena memang jaraknya jauh. Nah, untuk itu salah satu tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah mendekatkan pelayanan pusat pemerintahan itu ke rakyatnya. Nah, sehingga kemudian terbentuklah Provinsi Banten, jarak ke Tangerang misalnya paling cepat 30 menit, ke Pandeglang juga begitu, ke Lebak juga begitu. Apalagi dengan posisi kini, itu infrastruktur cukup bagus. Kalau Provinsi Banten belum jadi, belum tentu tol bisa dibangun Bang itu, ke areal. Nah, salah satu tujuannya adalah melakukan keseimbangan. Yang dulu, itu waktu sebelum Provinsi Banten ada, itu yang lebih maju wilayah utara, yang selatan terbelakang. Nah, salah satu tujuannya adalah menyeimbangkan. Nah, hal ini juga ditangkap oleh pemerintah pusat, sehingga kemudian dikasih sarana tol, dikasih bandara, dikasih beberapa fasilitas. Itulah kemudian bahkan nanti akan ada namanya kota satelit di Maja. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan presiden nomor 18 tahun 2020. Dan itu juga harus diantisipasi. Yang kedua, simbol kejayaan Banten, seperti yang saya tadi sampaikan adalah itu Bojonegara. Bojonegara itu adalah simbol karena potensi kelautan. Potensi kelautan di kita itu belum digali. Nah, bentuknya adalah salah satunya kita membangun tuh pelabuhan internasional Bojonegara. Dengan begitu dia punya efek multiplier efek, ya. Bahkan kalau umpamanya kita berkeinginan untuk membuat penyeberangan antara Merak sama Bakauheni, itu tidak perlu cari uang banyak. Investor akan berebut kalau ini jalan. Pelabuhan internasional ya. Pelabuhan internasional Bojonegara. Dan insya Allah tadi malam saya bicara-bicara sama Pak Gubernur, itu memang mau dilanjutkan. Dilanjutkan ya. Nah, dan pemerintah pusat ini sudah kabar luar biasa ini ya. Survei pelabuhan itu, internasional dan insya Allah ya, setahun dua tahun ini akan dilanjutkan. Dan itu akan membentuk.
Kan dari 10 tahap itu baru satu tahap. Waktu itu diresmikan oleh Presiden Bu Megawati. Nah ini marinya 10 tahap lagi dari 11 tahap. Nah kalau ini sudah dipakai, sudah diresmikan lalu kemudian dipergunakan dengan itu multiplier efeknya cukup luar biasa. Okay. Dan itu akan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Banten. Oleh karena itu dalam ulang tahun yang ke-21 ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR di dalam pengantar sidang paripurna istimewa, itu ini usia 21 tahun untuk sebuah daerah otonom provinsi baru itu memang relatif muda. Dibanding usia manusia yang sudah remaja. Tetapi keberhasilannya itu cukup luar biasa. Nah keberhasilan ini adalah bukan hanya kalau menurut undang-undang pemerintahan daerah, kalau saya sebut pemerintah daerah itu ada dua, jadi gubernur, wakil gubernur berserta DPRD. Jadi ini kerjasama yang tidak, dua tidak bisa jalan sendiri. Jadi gubernur dia nggak bisa sendiri kalau maunya DPRD nggak setuju. Nah oleh karena itu ini pemerintah daerah, ini keberhasilannya termasuk di dalamnya adalah DPRD itu dalam konteks merealisasikan apa yang diinginkan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh pendiri provinsi. Saya ingin mengatakan periode 2017-2022 di dalamnya juga ada DPRD yang baru hasil pemilu 2019 ya, itu dia memahami suasana kebatinan tentang pembentukan Provinsi Banten. Yang kedua, ada political will. Jadi ada dua hal. Jadi yang diinginkan adalah si pemerintah daerah atau pimpinan DPRD itu memahami apa yang diinginkan cita-cita pembentukan provinsi. Tapi kalau tidak ada keinginan, belum tentu jalan. Okay. Nah itu, pemerintah daerah tidak mungkin mengajukan anggaran dan kemudian DPRD juga tidak akan ada persetujuan. Nah, tapi ini dua-dua ini, baik gubernur, wakil gubernur maupun pimpinan DPRD beserta anggotanya ini memahami. Jadi tujuan pembentukan Provinsi Banten ini memahami dan ada kemauan untuk ngebangun itu, sehingga kemudian tadi sekitar 51 prestasi luar biasa. 51 bayangkan. 51. Prestasi 51 dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Itu enggak gampang saya bilang, dan itu adalah satu prestasi yang luar biasa dan kita harus appreciate. Bahwa kemudian seperti yang menyerap oleh masyarakat itu memang kepuasan, tidak mungkin puas kan gitu, tidak mungkin puas, tetapi langkah-langkah ini menuju keberhasilan. Simbol-simbol misalnya dulu ada bendungan Tasikardi ya yang mengenai ini, kemudian dibuktikan Sinanghela sama Karian, ini simbol kejayaan. Lalu kemudian dulu ada namanya perguruan Syekh Nawawi Al-Bantani, dibuktikan dengan Universitas Cittayasa sama UIN Banten. Dan kita harapkan, tadi saya menyampaikan, harapannya adalah produknya itu generasi mewarisi nilai-nilai keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani dan nilai-nilai kepemimpinan yang diwarisi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Perpaduan antara ulama dan umaro. Itu ininya, dan masih banyak hal, bahkan sektor pariwisata dan kemudian wisata-wisata religi dibangun. Itu adalah mengingatkan kita artinya kejayaan Banten tempo dulu. Okay. Dan pada gilirannya nanti insya Allah itu akan jadi usia yang relatif muda, tapi sudah ada tapak-tapak gitu. Tinggal kemudian nanti generasi. Harapan tadi, karena nanti 20 atau 30 tahun yang akan datang, itu generasinya belum tentu tahu. Dianggap bahwa Provinsi Banten ini pemberian pemerintah. Ya, tapi padahal inilah perjuangan para tokoh-tokoh yang tua, yang sudah meninggal, maupun tokoh-tokoh muda. Nah, generasi yang akan datang belum tentu tahu. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya monumen perjuangan. Monumen, setuju ya? Monumen perjuangan. Supaya mereka itu generasi mendatang tahu, ternyata Provinsi Banten itu bukan pemberian. Betul. Bukan sama dengan provinsi lain, tapi hasil kerja keras semua elemen provinsi masyarakat Banten. Saya kira itu. Terima kasih, luar biasa. Dan ini memang tokoh pendiri Provinsi Banten yang persis tahu perjalanan bagaimana berdirinya Provinsi Banten. Terakhir, harapannya untuk ke depan Banten seperti apa dari pandangan tokoh pendiri Banten? Intinya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu sebagai kota bandar dan kemudian sebagai kejayaan-kejayaan lain di sektor-sektor lain. Oke,
Oke, terima kasih. Termasuk banyak di sektor pendidikan dan segala macam. Baik, terima kasih banyak Kang Ali. Sama-sama Bu Yaya. Mudah-mudahan Provinsi Banten di usianya yang ke-21 sesuai harapan masyarakat Banten tambah maju dan sejahtera. Boleh saya mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-21. Kami mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-21. Banten sehat, Indonesia kuat. Banten maju, Indonesia jaya. Demikian bincang suara rakyat pada hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua para pendiri Toko Banten, Bapak Ketua DPRD bersama jajaran. Dan kita berharap Provinsi Banten semakin maju dan sejahtera. Banten sehat, ekonomi kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.